بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, berjumpa kembali dengan channel kesayangan kita. Apa kabar sahabat? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan selalu dalam kebahagiaan dan keberkahan dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umatnya termasuk kita di dalamnya. Semoga kita semua digolongkan sebagai umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian, nampaknya musim banjir mualaf sedang populer di Amerika Serikat. Menjelang hari Christmas, justru satu keluarga memutuskan bersyahadat masuk Islam di Islamic Spanish Centro Islamico Texas, Amerika Serikat. Simak ulasannya berikut ini. Sahabat sekalian, saudari Veronica pada hari Jumat yang lalu, yang beliau masuk Islam 4 tahun yang lalu melalui Islamic Spanish Centro Islamico, setelah khutbah Jumat, dan sejak saat itu Veronica telah berbagi materi Islami yang diproduksi oleh Islam in Spanish, dan beliau sharing tentang Islam kepada keluarganya. Kemudian sebulan setelahnya dia memeluk Islam, suaminya menyusul menerima Islam di bulan Ramadan. Kemudian beberapa saat kakeknya masuk Islam juga. Dan pada hari Jumat yang lalu beliau, Sister Veronica ini, membawa ibunya ke Islamic Spanish untuk bersyahadat pula memeluk Islam. Masya Allah, luar biasa. 4 tahun setelah Veronica masuk Islam di Islamic Spanish, beliau berhasil mengajak beberapa anggota keluarganya bersyahadat masuk Islam juga. Masya Allah. Yo testifico que no hay nada o nadie que merezca adoración sino Allah. Y yo testifico que Mohammed es su último mensajero. Ashhadu an la ilaha illa la. Wa ashhadu anna Muhammad rasulullah. Jadi hermana, usted musulmana. Allah. La hermana está aquí con su hija, su familia. Que Dios lo bendiga. Y cualquier cosa que necesite de nosotros, estamos aquí. Somos su comunidad, su hermano y hermanas en Islam. Que Dios le bendiga. De nada. MashaAllah, the sister is here with her daughter and grandchildren. So may Allah continue to bless them. Amin. Sahabat sekalian, Islam in Spanish adalah sebuah organisasi pendidikan non-profit yang berupaya mendidik orang Latin tentang Islam dalam bahasa Spanyol di seluruh dunia melalui media audiovisual, DVD, TV, CD, audio, radio, dan situs website interaktif. Ini mendistribusikan materi di Amerika Serikat. Islam in Spanish didirikan di Houston, Texas, Amerika Serikat. Pada tahun 2013, Islam in Spanish mulai memberikan khutbah dalam bahasa Spanyol di dua lokasi di daerah Houston.
Sesi mingguan disiarkan online ke populasi muslim berbahasa Spanyol di seluruh dunia. Pada tahun 2016, Islam in Spanish membuka masjid berbahasa Spanyol pertama di Houston. Islam in Spanish bekerja sama dengan Texas Da'wah Convention yang menyelenggarakan konvensi muslim Latin nasional pertama pada bulan Desember 2016. Subhanallah. Contenta y se siente bien bonito como cuando lo dice ahí en inglés. En español, ¿verdad? No, pues, en árabe. En árabe, sí, en sí. En árabe. Y pues, qué bonito. Mashallah. Y pudo hacerlo muy bien. Sí, sí, es bien fácil, mashallah. Mucha gente no se da cuenta que es bien fácil aceptar el Islam. Y para usted, yo sé que, ¿hace cuánto aceptaste el Islam? Hace 4 años. 4 años, mashallah. Pero estaba temblando ella, y yo, sí. Mashallah, mashallah. Y bueno, pues, felicitaciones y gracias, a toda su familia. Gracias por estar aquí con nosotros. Claro, significa claro que bastante porque es mi mamá. Sí. ¿Y por qué la trajiste acá y no a otra mezquita o...? ¿Por qué acá específicamente? Bueno, primordialmente porque ella habla español. Le digo que está emocionada. Mashallah. And Suzanne, mashallah, you're reaping all these rewards, mashallah. Inshallah, may Allah bless all of us for whatever we do, whatever little bit we try to do, Allah. That's it. Allah gives the barakah. Allah gives the barakah. All praises be to Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Y sí, explica un poquito de cómo esto sucedió, cómo pasó esto. O sea, usted aceptó el Islam primero y después cómo fue de ahí. O sea, cómo llegamos hoy para que usted se aceptó el Islam. Porque ya toda mi familia, mi papá, mi esposo, son musulmanes, sí. Y pues nada más faltaba mi mamá, entonces pues ella también, con todo lo que ha aprendido con los libros y todo eso, bueno, es difícil un poco porque está en México, pero se decidió a tomar su shahada y ser oficialmente musulmana. ¿Y cómo te sientes, hermana? Emocionada. Sí. Itulah tadi keluarga Sister Veronica yang 4 tahun yang lalu bersyahadat masuk Islam melalui Islam in Spanish. 1 bulan kemudian menyusul suaminya. Tak lama kakeknya menyusul, neneknya juga menyusul, dan akhirnya terakhir adalah ibunya juga menyusul bersyahadat masuk Islam menjelang hari Christmas. Masya Allah. Kita doakan semoga Islam in Spanish selalu istiqomah di dalam dakwah di Amerika Serikat, ya, untuk mencerdaskan orang-orang Amerika Serikat, khususnya yang berbahasa Spanyol, ya, tidak hanya di Amerika Serikat, bahkan di seluruh dunia. Kita doakan semoga Islam semakin berkembang pesat di Amerika Serikat. Kita doakan juga semoga keluarga Veronica tadi selalu diberikan istiqomah dan menjadi cahaya buat lingkungannya, sehingga bisa menjadi asbab hidayah juga buat masyarakat Amerika Serikat pada umumnya. Demikian sahabat sekalian video kali ini, semoga bermanfaat dan menambah hasanah keislaman kita. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.